DPD LDI Kabupaten Kutai Timur membagikan 500 takjil gratis kepada pengguna jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat 29 Maret 2024 di simpang Jalan Pendidikan Yos Sudarso, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Menurut Sekretaris DPD LDI Kabupaten Kutai Timur, Imam Sujino Lutfi, pembagian takjil gratis ini untuk membantu masyarakat, terutama para pengendara yang menjelang buka puasa masih dalam perjalanan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa membagikan takjil di masyarakat Kutai Timur, terutama di Sangatta. Dan ini adalah salah satu program LDI setiap tahunnya di bulan Ramadan untuk membagi takjil dalam rangka solidaritas dan kebersamaan LDI dengan masyarakat Kutai Timur. Tentu hal ini didasari pada 8 klaster yang dimiliki oleh LDI adalah klaster kebangsaan, yaitu adalah bersama-sama masyarakat kita membangun Indonesia dan bersama-sama masyarakat kita sejahtera untuk semua. Dan saya kira ini adalah bentuk kepedulian LDI kepada masyarakat Kutai Timur. Selain itu, pembagian takjil juga mengikutsertakan para Ikatan Remaja Masjid Ulul Albab Sangatta agar terbangun kekompakan di antara generasi muda sekaligus untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar.